Dalam video kali ini, saya nak memberikan penghargaan khusus kepada bilik berita ini. Satu-satunya lokasi yang paling lama saya pernah berada, iaitu lebih 12 tahun. Saya tidak bermaksud untuk bermelodrama dalam video ini, tetapi apa yang saya mahu nyatakan di sini adalah penghargaan dan perasaan berterima kasih saya kerana dijodohkan dengan tempat ini selama lebih 12 tahun. Ketika ini, newsroom ini dah hampir kosong sebab kami akan berpindah ke lokasi baru. Memang pejabat ini hanyalah fizikal kerana tanpa orang-orang yang mengisi tempat ini hanyalah satu tempat kosong. Tetapi perasaan berterima kasih itu perlu saya jelmakan kepada ruang ini kerana sebahagian besar daripada pengalaman saya sebagai orang dewasa adalah di sini. Premis ini kecil saja tetapi kita tetap jadikannya sebagai newsroom yang berjaya. Ia mencerminkan manifestasi untuk make the best of what we have. Kalau anda pernah tonton awal ini, terutamanya ketika awal kemunculan kami, anda pasti tahu bahawa saya pernah live di sini, dan di sini. Ya, live. Ruang studio pada ketika itu agak terhad dan kadang-kadang penting untuk kita mempelbagaikan shot. Tapi ruang terhad dalam studio tidak pernah halang kami untuk bersiaran dan memberikan laporan live dengan baik. Keberanian untuk ambil pendekatan yang kreatif sangat berbaloi. Yang penting, jangan jadikan kekurangan sebagai penghalang untuk anda lakukan yang terbaik. Setiap workstation ini dikongsi. Berkongsi workstation dan ruang yang sama ini memerlukan kita saling menjaga. Ini bukan ruang kita seorang, tetapi selepas shift kita berakhir, akan ada orang lain yang akan menggunakan meja dan komputer yang kita gunakan ini. Kita jaga dengan baik kerana ia bukan untuk kita seorang. Bila difikirkan balik, ia kadang-kadang agak leceh kerana kita harus berkongsi. Tapi juga lumrah manusia, kita kenalah berkongsi. Ada yang memang milik kita, tetapi kita juga perlu sedar bahawa tidak semua boleh jadi milik kita. Berkonsepkan ruang terbuka tanpa ada cubicle untuk setiap workstation, pejabat ini merupakan antara pelopor konsep ruang terbuka di Malaysia yang sekarang ini menjadi antara feature utama pejabat-pejabat besar, termasuklah co-working spaces yang popular di seluruh KL. Di sini, editor dan reporter duduk bersebelahan dalam satu ruang yang sama, hubungannya dekat, maka wujud empathy yang luar biasa antara kami. Mudah untuk kami saling memahami, maka mudah juga persahabatan yang erat terjalin di sini. Kerana lokasinya yang betul-betul di tengah kota raya KL, macam-macam jenis manusia yang dapat saya lihat. Dari budak sekolah, pekerja pejabat, bos besar sehinggalah gelandangan. Jangan terkejut kalau saya ceritakan saya pernah nampak pengemis dari Rusia 5 minit dari ofis ini. Kepelbagaian dan spektrum masyarakat di sekitar kawasan ini sangat mengasyikkan. Setiap kali apabila saya keluar daripada pejabat, saya akan nampak golongan gelandangan mencari kotak-kotak terpakai untuk dijadikan tilam sebagai alas bermalam. Kemudian ada sahaja setiap malam sekumpulan orang atau individu perseorangan datang meninggalkan bekalan makanan. Juga adanya segitiga emas terkemuka KL, itu Bukit Bintang dan KLCC, hanya 15 minit berjalan kaki. Pekerja dan bos korporat masing-masing berlumba-lumba mengejar masa. Disulami pelancong-pelancong asing keluar masuk dari Tiffany dan juga LV. Saya asyik melihat warna-warna manusia di sini. Ia membuatkan saya sedar di mana saya sekarang. Ia mendatangkan kesyukuran dan memotivasikan kita untuk jadi lebih baik. Ini merupakan video terakhir yang saya rakam di sini. Selepas ini, di newsroom dan studio baru, tentu dengan pengalaman dan pembelajaran yang baru. Mengenang newsroom ini tentu ada sedikit perasaan sayu kerana harus meninggalkan tempat yang begitu sebati dengan kita. Tetapi hidup adalah perjalanan yang tidak berakhir. Hidup terus maju. Tapi jangan lupa toleh ke belakang untuk melihat sejauh mana kita sudah pergi dan bersyukur kerana diberikan kita ruang dan peluang untuk melangkah sejauh ini. Terima kasih Ezra Awani Bukit Kewangan atas pengalaman 12 tahun yang amat luar biasa.